Hi guys, welcome to Insight Gunung Kidul, channel yang mengupas tentang potensi, keindahan alam, pariwisata, dan kekhasan Gunung Kidul. Sebelum menikmati video kali ini, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, selamat menikmati ya! Ini adalah salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Gunung Kidul yang dinamakan dengan sambelan, yaitu makan-makan dengan orang-orang terkasih beralaskan daun pisang dengan makanan yang ditaruh di atasnya, kemudian dimakan bersama-sama atau sering disebut dengan kembulan. Acara ini sering diadakan untuk mempererat persaudaraan, kekeluargaan, dan pertemanan. Jadi tidak harus ada acara khusus ya. Menunya sendiri sangat sederhana, yaitu nasi dengan sambal bawang tentunya. Jadi sambal bawang ini adalah kuncinya. Kemudian dilengkapi dengan kulupan, terus ada lauk-lauk gitu. Lauknya biasanya ada tempe, ada tahu, kemudian ikan cuek, dan lain-lain. Tidak lupa juga kerupuk itu sebagai pelengkapnya ya, jadi biar acara sambelannya itu menjadi lebih gurih dan lebih renyah. Oke, buat kalian ya asli Gunung Kidul atau pernah tinggal di Gunung Kidul, pasti acara kayak gini tuh udah nggak asing lagi ya. Maksudnya makan bareng yang dinamakan dengan sambelan tuh pasti udah nggak asing lagi, dan teman-teman udah pernah melakukan gitu. Gimana kalian, kangen nggak dengan suasana kebersamaan kayak gini, dengan suasana sambelan kayak gini? Semoga video kali ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman ya. Terus buat yang belum pernah tinggal di Gunung Kidul, ini bisa menjadi salah satu video yang menambah wawasan Gunung Kidul itu kayak apa sih. Nah, ini salah satu tradisinya. Ini sambelannya di kantor lo ya. Jadi dimanapun bisa dilakukan. Terima kasih udah tonton video aku. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.